hari-hari yang sulit tengah dilewati Rayanza karena masalah kesehatan yang tengah menderanya sepekan belakangan. Yang terbaru, bocah ajaib yang menggemaskan satu Indonesia itu dikabarkan dilarikan ke rumah sakit karena alami radang paru-paru. Ada apa dengan Cipung yang sesungguhnya dibesarkan dengan ekstra perhatian baik terhadap kecukupan gizi maupun kesehatannya? Nagita Slavina sang ibu terus memberikan semangat kepada jagoan kecilnya tersebut. Kabar terakhir menyebutkan tubuh Cipung terinfeksi adenovirus sehingga butuh perawatan yang intensif. Cepat sembuh ya, Pung. Boleh pulang. Makasih. Bilang makasih. Semangat. Lompat-lompat.